Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur, anggota forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PLT Direktur Eksekutif KNEKS, para anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Provinsi Kalimantan Tengah, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara pengukuhan komite daerah ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin sekalian, prospek ekonomi syariah yang begitu menjanjikan telah menarik banyak negara untuk mengadopsinya ke berbagai praktek bisnis. Belum lama ini saya melawat ke Cina. Banyak pelaku bisnis asal negara itu yang ingin bisa menerapkan jaminan halal bagi produk-produknya. Upaya tersebut tidak saja untuk kebutuhan pasar Muslim domestik, tapi juga untuk memenuhi permintaan pasar halal global. Mereka sadar ada peluang besar seiring meningkatnya konsumsi dan gaya hidup halal. Bagi umat Islam, ekonomi syariah adalah sebuah kewajiban, namun dengan sifatnya yang inklusif dan universal. Ekonomi syariah jatinya merupakan ekonomi yang rahmatan lil alamin. Jadi sifatnya inklusif. Bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Hanya memang bagi umat Islam dia menjadi sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena Islam itu tidak hanya menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut akhlak, tapi juga menyangkut muamalah. Itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu bagi umat Islam menjadi keharusan untuk di dalam melakukan transaksi ekonominya transaksi yang masyruah namanya yang sesuai dengan syariah. Apakah tidak merupakan hal yang bertentangan dengan la bahwa tidak ada paksaan dalam agama la ikraha fiddin memang la ikraha fiddin itu tidak ada paksaan dalam arti dia beriman berakidah Islam apa tidak itu tidak ada paksaan. Kata Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ Kalau mau dia beriman, silahkan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Itu artinya tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah beriman, itu menjadi sesuatu keharusan. Karena itu Allah mengatakan, "Ya أَيُّهَا الَّذِينَ amanu." Aqimus salata wa atuz zakat. Hai orang yang beriman, dirikan salat, tunaikan zakat. Itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Semua amanu-amanu itu. Ya amanu ya. Wahai orang-orang yang beriman Dan seterusnya Dan seterusnya Ini merupakan sesuatu Yang kewajiban Maka di dalam kita Bermuamalah Juga berekonomi Juga diwajibkan untuk Berekonomi secara Masyuruh ah, Sesuai dengan syariah oleh karena itu, pemerintah secara serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah karena kemampuannya dalam menyokong penguatan ketahanan ekonomi nasional. Jadi dalam rangka penguatan juga ekonomi nasional. Langkah pertama yaitu memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, itu di tingkat pusat yang diketuai oleh Presiden dan Wakil Ketua Ketua Hariannya Wakil Presiden, Sekretarisnya Menteri Keuangan, anggotanya empat Menko terkait dan Menteri-Menteri terkait. Serta mendorong pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS seperti yang kita bentuk sini, ini yang ke-23 Provinsi ke-23 sebagai orkestrator di tingkat wilayah. Jadi untuk mengorkestrasi di daerah itu dibentuk dan menggerakkan itu KD EKS, Komite Daerah Ekonomi. Untuk itu kehadiran KD EKS Provinsi Kalimantan Tengah adalah bagian dari penguatan kelembagaan dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Alhamdulillah KDEKS Provinsi Kalimantan Tenggara menjadi bagian dari KDEKS yang sudah terbentuk di 24 provinsi bukan 23 jadi 24 provinsi. Hadirin yang saya hormati, Provinsi Kalimantan Tengah berperan strategis sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota negara Nusantara. Daerah-daerah penyangga termasuk Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Ini adalah berkah sekaligus peluang besar yang harus dikelola secara optimal. Kalimantan Tengah, ini mestinya Kalimantan Tengah itu sebenarnya tadinya itu bakal calon ya tetapi tidak jadi, ya, tidak jadi, karena memang, tapi digeser sedikit saja di Kaltim, tapi masih dekat dengan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mesti bergegas, baik mempersiapkan infrastruktur, sarana-prasarana, dan SDM, Maupun menggali sektor-sektor potensial, termasuk sektor perdagangan lintas wilayah, Kalimantan Tengah memiliki falsafah isen mulang. Ya, betul ya? Isen mulang yang artinya pantang menyerah. Ya. Saya minta semangat pantang menyerah dapat diterapkan dalam menggerakkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, utamanya dengan mengusung prinsip kebaikan syariah. Jadi syariah ini, ini merupakan pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan baru. Kekayaan sumber daya alam, komoditas, pertanian, unggulan, pariwisata, ramah muslim, dan sebagainya, mesti dikelola dengan lebih baik. Hilirisasi juga mesti digencarkan agar produk-produk unggulan Kalteng meningkat nilai tambahnya dan menembus pasar mancanegara. Saat penyelenggaraan Cina Asean Expo yang saya hadiri September yang lalu, Kalimantan Tengah mewakili provinsi Indonesia dalam pavilion City of Chow. Mungkin menjadi menjadi apa? Wakil Indonesia. Dan pada waktu itu satu-satunya yang dikunjungi oleh Perdana Menteri Cina bersama saya yaitu dari semua pavilion negara-negara itu hanya pavilion Kalimantan Tengah. Beliau faham bahwa Kalimantan Tengah daerah paling luas di Indonesia dan paling banyak potensinya, tambangnya, dan lain sebagainya. Jadi sudah tahu, Perdana Menteri Cina tahu. Saya meyakini masih ada banyak potensi dan komoditas Kalimantan Tengah yang akan mampu bersaing di kancah global. Jadi tadi Pak Gubernur minta apa karena banyak yang terluas minta dimekarkan ya dibagi tiga atau dibagi dua. Perlu saya kasih tahu Pak Gubernur sekarang ini masih apa namanya moratorium masih belum dibuka kecuali Papua. Kalau saya masih jadi wakil presiden, dan saya masih menjadi ketua untuk daerah otonomi kalau moratorium nanti dibuka Kalimantan Tengah yang pertama akan dikembangkan kalau dibuka jadi doakan saja mudah-mudahan moratoriumnya dibuka Hadirin sekalian saya menerima laporan bahwa upaya pengembangan ekonomi syariah telah banyak diinisiasi di wilayah ini. Selain berpartisipasi dalam festival ekonomi syariah dan menghasilkan berbagai kesepakatan bisnis, Kalimantan Tengah juga sudah bergerak dalam upaya peningkatan literasi ekonomi syariah, penguatan ekosistem dan kapasitas UMKM fasilitas sertifikasi halal UMKM maupun program kemandirian pesantren. Ini sudah dikembangkan di Kalimantan Tengah ini. Untuk itu pesan saya kepada seluruh jajaran KDEKS Kalimantan Tengah, pertama susun program secara komprehensif dan terstruktur serta tetapkan quick win untuk jangka pendek. Penguatan sektor industri halal mesti dilakukan dari hulu ke hilir, termasuk strategi pencapaian target sertifikasi halal paling tidak hingga 2024. Di negara-negara justru dan penduduk muslimnya apa namanya itu sedikit, ya justru mereka sekarang mengembangkan Cina itu sudah Mengembangkan industri halalnya, bahkan mau investasi di Indonesia. Jadi, justru pengekspor produk halal terbesar di dunia itu bukan negara yang mayoritas Muslim, Brazil, China, Korea, dan kita masih urutan. Oleh karena itu, kita ingin menjadikan Indonesia. Sebagai produsen halal terbesar di dunia, karena itu harus kita kembangkan peluang ini. Jangan kita biarkan ya, karena punya nilai bisnis dan pengembangan ekonomi untuk masyarakat. Industri pengolahan tanaman pangan, hasil peternakan, dan perikanan juga berpotensi dikembangkan. Pengembangan rantai pasok halal dalam rangka hilirisasi industri agar diprioritaskan. Layanan lembaga keuangan syariah perlu terus diperluas, khususnya penyaluran pembiayaan syariah bagi UMKM. Pengembangan sistem pembayaran digital juga perlu diberikan opsi layanan syariah dalam rangka digitalisasi keuangan syariah. Perbaikan, kelembagaan, tata kelola dan SDM, pengelola dana sosial syariah, hendaknya juga menjadi prioritas. Ini penting agar penghimpunan dan manfaatnya semakin optimal serta menjadi instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat. Terutama zakat dan wakaf. Zakat ini sudah banyak berperan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Bedah rumah, beasiswa sudah diberikan dan juga membantu mengentaskan yaitu pengusaha-pengusaha kecil ya supaya naik tingkat. Kemudian program pojok MKM Syariah perlu terus dikembangkan, peningkatan Kuantitas, kualitas, dan kapasitas UMKM, industri halal menjadi salah satu kunci majunya pertumbuhan ekonomi daerah. Saya selain industri halal, industri keuangan, industri eh, selain pengembangan, eh, apa, keuangan eh, sosial, wakaf zakat, infak sedekah, yang paling penting adalah membangun pengusahanya. Ya, pengusahanya ini adalah kunci. Ya. Jadi, kenapa? Karena yang mengisi industri halal, yang keuangan syariah, yang berzakat, berwakaf, berinfak, itu adalah pengusahanya ini. Oleh karena itu, pengusaha harus diperbanyak. Ya. Baik pengusaha yang diinkubasi, ditumbuhkan, atau yang sudah ada eksis di, Kuatkan atau juga menghijrahkan, ya, pengusaha-pengusaha yang masih konvensional ke syariah, dan itu akan menguatkan kalau pengusaha makin banyak. Ya. Yang kedua, terus kembangkan infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi di wilayah Kalimantan Tengah. Tingkatkan literasi dan kesadaran masyarakat akan adanya pilihan ekonomi syariah. Dengan berbagai keunggulan dan kemanfaatannya, persiapkan SDM bidang ekonomi dan keuangan syariah agar semakin banyak jumlahnya, dan terjun langsung menjadi contoh di masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi maupun komunitas pegiat ekonomi syariah, seperti MES, perlu terus diperkuat. MES, masyarakat ekonomi syariah. Itu sudah terbentuk di mana-mana. Ketiga, pastikan keberlanjutan program ekonomi syariah di Provinsi Kalimantan Tengah. Masukkan muatan ekonomi syariah dalam rangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD. Ikhtiar mulia pengembangan ekonomi dan keuangan syariah mesti dijaga sebagai bagian dari aktivitas pembangunan wilayah dalam rangka penguatan ekonomi nasional kita. Saya minta jajaran KNKS untuk memastikan seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan segera terlaksana dan perlu saya sampaikan juga bahwa Rakornas KDEKS akan segera dilaksanakan guna memacu sinergi dan akselerasi program ekonomi syariah dan pusat dan daerah. Ini sudah saya bicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan karena Ibu Menteri Keuangan sebagai sekretaris Komite Nasional Ekonomi Syariah akan kita lakukan rapat koordinasi komite daerah seluruh Indonesia yang sudah 2024-25 ya KD EKS. Hadirin yang saya hormati, Sebelum menutup sambutan ini, tidak lupa saya mengapresiasi KDKS Provinsi Kalimantan Tengah yang terwujud berkat kerjasama dengan KNEKS dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Selamat bekerja untuk KDKS Provinsi Kalimantan Tengah. Mari kembangkan ekonomi dan keuangan syariah demi mewujudkan kemajuan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan inayahnya Dan meridai semua upaya Yang kita lakukan Wallahul muafiqilak wa Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh